Selamat pagi semua. Pagi ni aku bersama dengan family. Kita orang baru je check out daripada hotel. Dan sekarang ni kami nak ke Kacang Pool Haji dekat Jalan Datuk Jaafar. Jom. Dia ada kelapa. Dia ada pisang lah. Tak ada. Tak ada. Sekarang ni kita orang sampai dekat Pekan Air Hitam. Dulu masa aku kecil-kecil dulu, mak aku selalu datang bawa ke sini lah. Untuk beli apa? Pisang tanduk, keripik semua kat sini dulu. Dulu tempat ni dulu sesak gila lah. Sekarang ni jadi selalunya bila datang air hitam ni, kita orang akan borong keripik-keripik lah. Salmon. Macam cheese. Curry. Cheese. Curry. Sikit orang banyak ambil ni. Ya. Aku nak tengok nanti mana nak beli. Nanti dia tak tinggal. Nak buat sambal. Tengok nanti. Dah cari ya. Dapat dah. Kezin kami sempat sediakan makanan. Ni apa ni? Nasi hujan panas. Nasi hujan panas. Kari ayam. Kari ayam. Tengok tu, besar kentang dia bagi. Ni adalah ayam goreng. Rasa untuk budak-budak ni. No, simpan lah. Sofia nak juga. Ayasam. Digelar Aziz tengok video ni. Thank you for the food. Mana sudu ada sudu. Siap bagi air. Siap bagi air basuh tangan. Dia nak lagi. Boleh. Alright, sekarang kita dah sampai ke Nilai. Actually, aku singgah kat rumah ayam tu aku jap. Apa ni? So, malam ni kita akan makan dekat Salam Noodles dekat Nilai for dinner. Dan bawa sekali my father-in-law. Dah ni dah, scan lah. Kita dah sampai ke Hilton Garden Inn dekat Jalan Tengku Abdul Rahman. Okey, dah tidur.
Jadi terpaksa dukung dia all the way up. Okay, jadi kita masuk bilik. Assalamualaikum. Jalan 3 jam dari Johor sampai ke KL semula. Sebaik kita orang tak drive directly back to Penang. Take a break sekejap dekat KL. Besok baru sambung jalanan. Jadi seperti biasa, room review. Belakang aku ni adalah background untuk katil. Okay, yang dah tidur. Cantik lah dia punya painting ni. Bilik ni tak adalah besar sangat. Memang city style punya hotel. Jadi directly we can see the door. Kemudian there's a mirror door, access kepada toilet. Belakang aku adalah wardrobe, open wardrobe. Dan kita masuk ke toilet. Seperti biasa ada shower area dan toilet. And that's it. Tapi walaupun tak nampak apa kat bawah sana, tapi yang menarik ni adalah payung-payung penjaja kat bawah ni. Warna-warni.